Enggak. Tapi cocok gak kira-kira saya jadi presiden, Pak? Negara mana ya? Negara mana? Nah, ini nih. Ini Hopeng tadinya kenapa begini ya? Tadi di sana enggak gitu loh. Saya ketika pertama kali lihat apa balihonya itu, besar sekali, saya bilang memang cocok ini sebetulnya. Ini soal waktu aja ini. Amin. Tapi Pak, memang Pak, mimpi saya memang jadi presiden, Pak. Tapi karena Bapak duluan, ya udahlah Pak, saya antre aja, Pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai di sini. Oh iya 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 iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho itu rutenya panjang. Kalau mau cepat MK. MK pun, MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat Paman. Aduh. Gak bahaya ta? Ho 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 ho. Mak. Oke. Karena ini orang sudah ada, silakan untuk mengunek-unekkan bertanya kepada Bapak itu. Silakan. Tapi itu ya, gaya begini itu gaya orang nggak punya keluhan. Oh, yang betul, yang begini itu biasanya udah nggak punya keluhan. Semangat. Tapi tunggu, kita opening dulu. Opening dulu. Selamat datang di PDP Podcast dengan Paslon 1. Ki, beda acara ini. Hah? PDP kan itu bos kita kan jual pisang bukan jual sarung. Oh iya, yang satu jual sarung. Yang satu motivator kan? Kok motivator? Kan jualan kata-kata. Maksudnya kalau Pak Anies ngomong itu bikin kolesterol. Isinya daging semua. Oh iya. Isinya berbobot. Caimin juga daging, tapi daging kelip. Dikit. Udah dilip dikit, kadang-kadang bau lagi. Berarti kita, kalau bukan di acara bos kita, ini, di acara apa ini kita? Kita lagi di kandang Amin, Ki. Ini harus sopan nih. Kandang Amin? Iya, ngeri, makanya takut pulang. Hah? Kalau ke kandang Amin mah aman. Kok aman? Gak usah takut. Yang takut bukan di kandang Amin. Di mana dong? Kandang Banteng.